misalnya saat saya kerja, saya rapat di ruang rapat sana bersama staf, tiba-tiba ada dari umum nyampaikan ke saya, Bu, ada KPK mau ke Dayasos. Saya langsung nangkep. Oh, ke Dayasos. Saya langsung nangkep. Pasti kaitannya dengan PGR. Karena memang anggarannya ada di situ. Kemudian, bolehkah saya ketemu dulu? Saya bilang, maukah ketemu dulu? Oh ya, mau KPK. Terus dijemputlah staf saya naik. Saya temui di ruang rapat, di ruang tamu saya. Di situ ada beberapa staf, termasuk Pak Don, termasuk Pak Ruben, terus ada inspektur saya. Itu kemudian cerita bahwa dia mau cari data di Kementerian Sosial. Oh ya, silakan, saya bilang itu. Saya kan enggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Mereka naik, sudah ketemu saya, mereka naik. Naik, terus saya enggak tahu udah kemana mau ke lantai ini ada yang nganter. Saya enggak tahu, saya tetap kerja di ruangan. Itu kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah, terus habis itu udah gitu malam, enggak malam sih, sore, masih sore, maghrib, itu sebelum maghrib. Itu nyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temuin. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail. Karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya, ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP, tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya gimana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turun serta. Itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya tuh kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear.